Halo guys, hari ini kami berdua adalah dalam perjalanan menuju ke lokasi tambang emas di Supiori. Ini kita melewati kali agar perjalanan kita lebih cepat. Bertolak dari rumah ke lokasi, kita harus melewati sungai ini berjalan kaki dari sebelah darat juga bisa, tetapi lebih cepat kita melewati pesisir. Di sini kita dapat menikmati hutan bakau yang begitu luar biasa, menghibur perjalanan kita di hari ini dengan menggunakan perahu dayung. Dan kurang lebih 30 menit perjalanan sampai di lokasi pendaratan. Nah, oke, ini kita sudah sampai di lokasi pendaratan atau tempat di mana kita akan menaruh perahu untuk tinggal di sini. Nah, selanjutnya baru kita akan melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Supiori. Di sini kita dapat melihat berbagai tumbuh-tumbuhan dan juga burung-burung yang menghibur kita dalam perjalanan kita di hari ini. Nah, ini suara burung-burung yang begitu merdu, burung kum-kum. Oke, nah ini pohon pinang. Oke guys, kita melihat di sisi sini batu-batuan yang begitu indah. Nah, kita sudah berjalan sampai di gunung kedua. Di sini kita beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang begitu cukup melelahkan karena kita harus naik gunung. Ada beberapa gunung yang harus kita naik dan butuh tenaga bagus. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi pusat di mana para warga masyarakat di sekitar sini datang untuk mendulang emas secara lokal. Nah, di sini juga banyak pohon-pohon yang begitu indah. Ini jadi kita sudah di puncak, di pertengahan Gunung Supiori yang kurang lebih 4 jam perjalanan. Nah, kita sampai di sini. Nah, di sini kita dapat menikmati wisata bahari ini. Oke, kita masih berjalan menikmati indahnya alam yang begitu luar biasa di tempat ini. Di sini pun kita tidak sembarangan datang ke tempat ini karena tempat ini masih banyak misterius, sehingga kita kalau mau ke sini harus ikut orang asli atau pemilik hak wilayah di tempat ini, sehingga kita tidak mendapat gangguan dari luar begitu, agar perjalanan kita di tempat ini tetap aman nyaman sampai kembali. Di sini kita akan bermalam
di pondok yang sudah disediakan oleh penduduk lokal di sini untuk beristirahat dan aman. Oke. Jadi banyak pohon-pohon, daun-daun, tumbuh-tumbuhan yang begitu luar biasa. Jadi ini merupakan salah satu tempat di pertengahan hutan Supiori, tempat yang menjadi pusat di mana kita bisa dapat mendulang. Nah, di sini kita dapat melihat masyarakat lokal yang menggunakan alkohol sebagai alat bantu untuk mereka dapat mendulang. Alamnya. Oke, terima kasih, dan ini merupakan hasil pertama dari pendulangan. Terima